Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan melihat trailer dari Jendela SMP. Kali ini suasana Idul Fitri telah tiba. Mereka semua merayakan hari kemenangan ini dengan sholat Idul Fitri bersama-sama. Mereka saling memaafkan satu sama lain. Mereka sangat bahagia karena bisa sampai pada momen hari raya Idul Fitri kali ini. Mereka pun juga bahagia karena Idul Fitri kali ini berada di pesantren. Sementara itu, Wulan menemui Bu Inah dan meminta maaf ke Bu Inah. Namun Bu Inah masih belum bisa memaafkan Wulan. Bu Inah masih terlihat marah besar terhadap Wulan. Joko pun sedikit kecewa dengan sikap Bu Inah yang belum bisa luluh dan bisa memaafkan Wulan di hari yang fitri kali ini. Kira-kira apakah Bu Inah akan tetap membenci Wulan atau sebaliknya ya guys? Kita doakan saja semoga Bu Inah segera luluh dan berdamai dengan Wulan kembali. Sementara itu, semua teman-teman Ria menyamperin Ria. Semua teman-teman Ria pun mencoba meminta maaf kepada Ria. Namun tidak disangka, Ria pun malah pergi meninggalkan teman-temannya yang ingin meminta maaf kepada dirinya. Wulan dan semua teman-temannya merasa sedih karena belum bisa dimaafkan oleh Ria. Dan Ria pun kali ini nampak cuek terhadap teman-temannya. Apakah kali ini Ria benar-benar akan berubah